Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 102. Selepas kita baca cerita beberapa orang nabi, kita baca ayat ini sehingga 102. Yang mana dalam ayat sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita nombor satu ialah syarat ataupun asas untuk kita mendapat keberkatan daripada langit dan juga keberkatan daripada bumi ialah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebut dalam surah ataupun dalam ayat 90 ni tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut adakah orang-orang yang menentang Rasul ataupun yang menolak ajaran Rasul-Rasul ini merasa tenteram ataupun rasa sedap hati terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Tuhan kata azab Tuhan ini tidak akan terlepas, akan dikenakan juga kepada orang-orang yang tidak beriman dan menentang Nabi-Nabi dan juga Rasul. Dan Allah SWT menyebut tentang kisah ni, Tuhan sengaja awak mari kisah-kisah ni untuk menjadi pengajaran kepada kita dalam berhadapan dengan kebenaran agama, sikap yang patut kita ambil apabila kita berhadapan dengan agama. Zaman kita hari ini ni tak ada dah Nabi, tak ada Rasul awak mari. Yang ada pada kita lah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dua-dua ni jadi ganti kalau kita kata kepada Nabi dan juga Rasul. Maka sikap yang kita perlu ambil bila berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah ini mestilah sikap yang betul, iaitulah sikap kena percaya dan menerima kandungnya kedua-dua kitab ini, iaitulah kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi, supaya dapat menjadi panduan dalam kehidupan kita dan dapat menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita sambung sedikit lagi daripada ayat 103. Allah Subhanahu Wa Taala bawa cerita lagi tentang salah seorang nabi yang masyhur dalam sejarah. Dan nabi ini digelar sebagai salah seorang ulul azmi. Ya, salah seorang nabi yang dipanggil ulul azmi, Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, ada seorang lagi Nabi Isa, disebut sebagai ulul azmi. Jadi ayat 103 ni berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila Fir'auna wa mala'ih fazalamu biha. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Kemudian kami mengutuskan Nabi Musa selepas mereka, iaitu selepas rasul-rasul, dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun, Raja Mesir, dan ketua-ketua kaumnya. Lalu mereka berlaku zalim, mengingkari akan ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah Nabi-Nabi ini, Nabi Musa ni antara Nabi akhir. Iaitu selepas Nabi Musa, mari Nabi Isa. Dan kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi alah ke ujung tu. Dan Nabi Musa ni mari daripada keturunan Israel ataupun keturunan Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni keturunan Nabi Ibrahim, anak kepada Ishak, Yaakob bin Ishak bin Ibrahim. Daripada keturunan Yaakob inilah lahirnya apa yang kita panggil hari ni Bani Israel. Jadi Nabi Musa ni ialah keturunan Israel daripada Nabi Yaakob, dan nama dia Musa bin Imran. Musa bin Imran, iaitulah Musa anak kepada Imran. Dari ayat ini Tuhan kata kemudian kami utuskan Nabi Musa, iaitu Tuhan wak mari ujung dah, dia tak ambil Nabi wak tengah-tengah. Wak tengah-tengah ni mungkin kita akan jumpa dalam surah-surah yang lain. Jadi Tuhan kata aku wak mari Musa ni selepas daripada Nabi-Nabi yang berlalu sebelumnya, biayatina, dengan ayat-ayat kami. Bawah ni dia tulis ayat-ayat kami, maksudnya mukjizat-mukjizat yang menjadi tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa alaihissalam sebagai pesuruh Allah, seperti tongkat yang menjadi ular,
tangannya menjadi putih bersinar, dan ayat yang disebut dalam ayat-ayat seterusnya. Iaitu dalam satu ayat tu, tak ingat surah apa tu, saya kata kami telah berikan kepada Musa tis'a ayatim bayinat, 9 ayat ataupun 9 tanda yang nyata, yang disebut oleh ulama sebagai 9 mukjizat. Yang saya sebut sebahagiannya dulu ialah antaranya ialah keluarnya darah yang apa ni, di sumur air yang ada di Mesir pada tu jadi merah darah. So, air sungai, air laut, air telaga, semua tu jadi merah belaka. Lepas tu Tuhan hata apa ni, katak. Katak itulah bila buka puyuk dalam dapur, mau dalam mari, tu bik katak belaka. Lepas tu kutu, Al-dhafa di awal kummala, dan kutu, gutulah kita Kelantan panggil gutu. Kutu ni penuh atas kepala ni. Cukur rambut pun tak ilah juga kutunya, pelik. Itu antara benda-benda. Lepas tu Tuhan bui pada Nabi Musa ni apa ni, bila dia bubuh tangan dia dalam baju, dia selok tubik tu jadi cerah sinar. Sopok, tapi bukan sopok. Min roi risuin, Tuhan kata min roi risuin bukan kerana nyakit, tapi jadi cerah sinar, luar biasa. Lepas tu kau besar sekali kat tukak dia lah. Tukak Nabi Musa ni bila dicampok menjadi ular yang besar. Dan tukak ni dia ambil dalam perjalanan ni. Nabi Musa ni macam saya sebut dulu, dia asalnya kita ayat lebih kurang lah, sebab kita tahu belakang dah cerita ni, cuma nak peringat. Jadi pada waktu itu Nabi apa ni, Firaun ni, dia Firaun ni nama kepada Maharaja Mesir pada waktu itu. Dia panggil Firaun. Sebab tu Firaun ni ada macam-macam nama, Ramses apa semua tu, Amenhotep, macam-macam. Tapi gelarannya Firaun. Firaun, Farau, dalam bahasa Putih panggil Farau, Farau. Kemudian pada zaman Nabi ini, zaman Nabi kita Muhammad SAW, tak ada dah pemerintah Mesir, tidak lagi dipanggil Firaun, sebab dia berakhir dengan sebelum pada tu lagi, iaitu zaman Nabi. Lepas pada zaman Nabi Musa tu habis Firaun ni. Bila zaman Nabi kita Muhammad, pemerintah Mesir dipanggil Mukaukis. Mukaukis apa ni, bui seorang hamba kepada Nabi, Mariah Kiltiah. Mukaukis ni gelaran kepada Raja Mesir pada waktu itu. Jadi Firaun ni zaman dulu lagi, zaman Nabi Musa dan juga Nabi-Nabi Israel yang lain. Jadi pada waktu itu Firaun ni dia mula-mulanya bermimpi. Satu malam dia bermimpi, dia mimpi mari api besar. Dia sebelum pada ni apa ni, bangsa Israel ni tidak duduk di Mesir, dia duduk di Palestin. Dia duduk Palestin dan kemudian berperang antara Raja Mesir yang hebat pada waktu itu yang menakluk bangsa Israel ni lah, dipanggil dalam kitab tu Bukhtanasur. Bukhtanasur ni dalam buku Inggeris dia panggil Nebukadnezar. Tu raja yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar ni kok yang membina taman tergantung Babylon, iaitu di Iraq lah ni. Babylon, Babylon tu Iraq lah ni lah. Iraq tu dalam sejarah dulu, masa tu zaman dulu lagi dipanggil Babylon. Babylon ni satu kerajaan yang besar. Zaman Nabi kita nama tu tak ada dah, dia tu bik Syam. Syam ini tapuk kepada kerajaan Babylon dulu. Jadi Nebukadnezar ni antara raja besar pada waktu yang mengalahkan Bani Israel perang pada waktu itu. Dan dia apa ni, tawar orang-orang Israel ni buat balik ke Mesir. Dari Palestin dibawa balik ke Mesir, dijadikan hamba untuk buat kerja apa semua. Dan pada zaman Firaun ni bangsa Israel ini dijadikan hamba abdi, buruh untuk membina piramid. Untuk membina piramid. Jadi demon ni jadi bangsa hamba di apa ni, dijajah oleh Mesir pada waktu itu. Jadi raja ni mimpi satu malam mari api besar. Dia orang Mesir, orang Israel ni dia letak setepak kawasan dia, tak boleh capur dengan orang Mesir itu. Orang Mesir ni orang Kibti. Orang putih kata Kopti. Lalu ni kalau kita pergi Mesir, dia ada Coptic Church, gereja Kibti. Gereja Kibti ni dia berbeza dengan pegangnya orang Kristian yang ada di barat. Dia ada beza sikit. Dia tidak serupa dengan yang ada di barat. Gereja Kibti. Dia gereja ni, kalau kita ngaji agama Kristian tu, perbandingan agama, dia banyak mazhab juga supaya kita Islam.
Ada mazhab yang percaya dengan satu Tuhan. Dia tak percaya dengan tiga, tiga Tuhan, tidak percaya dengan Trinity. Ada yang percaya bahawa Nabi Isa ni bukan anak Tuhan, tapi dia manusia yang luar biasa, macam-macam lah pandangan. Jadi antara antara mazhab lah, kita guna bahasa kita mudah, mazhab Kristian yang ada di Mesir ialah orang Kibti. Jadi kalau ada Mesir pada waktu tu, orang Kibti. Orang Kibti ni jadi rakyat Mesir betul. Orang Israel ni dibawa mari ke Mesir daripada Palestin dan dijadikan hamba. Jadi dia letak setepak, dia tak bercampur dengan orang. Orang Bani Israel ni duduk setepak dalam kampung dia, dia tak boleh mari. Duduk dalam kawasan orang-orang Kibti. Dia mari buat kerja, ya. Mari buat kerja balik. Mari buat kerja balik. Lagu tu ya. Jadi satu malam Firaun ni bermimpi, dia tengok api besar. Api yang besar muncul daripada kampung Bani Israel. Dan api ni bergerak mari. Bergerak mari adalah ke tempat orang Kibti duduk ni, sehingga dia bakar habis. Hang habis. Bakar habis hang kawasan orang Kibti, termasuklah istana raja. Istana Firaun. Jadi terkejut Firaun. Mari mimpi yang pelik, bangun tengah malam, terkejut dia perlu hujak. Perlu hujak. Akhirnya panggil tuket apa ni, untuk bomo dia lah, antaranya orang yang boleh takbir mimpi. Jadi dia ayat cerita mimpi, dan mimpi ni bukan sekali, beberapa kali mari. Jadi dia terkejut, dia tanya apa makna takbir mimpi ni. Jadi orang-orang yang pandai abad mimpi ni, ayat tuaku pada pandangan batik, dia kata ni tanda buruk kepada kerajaan tuaku. Gapo dia maksudnya? Dia kata akan bangkit seorang daripada kalangan Bani Israel yang akan memimpin kaum dia dan akan menjatuhkan tuaku daripada kerajaan. Jatuh tuaku. Jadi terkejut. Bila terkejut ni, dia buat ijtihad. Lagu mana nak sekat ni? Mana-mana orang yang beranak lahir anak jatuh, bunuh laku. Dia tak siwi orang Israel jadi kuat. Tua tu dia lelok gitu ya. Kalau ada dah tu dia jadikan hamba. Tapi bila beranak anak jatuh, siapa beranak anak jatuh? Kena bunuh. Kena bunuh. Dan benda apa ni, peretos ni berjalan beberapa tahun. Sehingga akhirnya, bila lama dah jalan, tak ada dah orang jatuh muda. Tinggal tua-tua lah. Jadi nak kerja tak ada lah orang. Muka tua ni kau sakit, mati. Jadi tak ada orang nak ganti. Muka orang muda tak ada. Jadi orang-orang yang kau kerja, orang kau Firaun ni, tak boleh lagu ni. Tapi aku kalau duduk jalan lagu ni, tak ada orang nak kerja ni. Nak nyapuh lokeh, nak kerja rumah batu, nak kontrak, nak apa, tak ada orang. Nak basuh kereta ke. Ha, kalau kita agak. Tak ada orang, dia kata. Lalu dia ubah polisi dia dasar. Iaitulah. Dia ambil selesai setahun. Ha, katalah tahun ni. Ha, tahun ni siapa yang beranak-anak jatuh, bunuh belakang. Tahun depan, lelok hidup. Tahun 2020, itu pula. Bunuh pula. Dia mahu buat selesai setahun. Ha, jalan dalam keadaan selesai setahun ni lah. Itu yang tak kedih. Ha, dalam cerita kalau kita baca, Nabi Harun lahir. Adik-adik Nabi Musa ni lahir pada tahun dia tak bunuh orang. Ha, dia pun ni. Ni dari surah Al-Baqarah kita baca. Yuzabbihuna abna'ahum. Mereka ni yuzabbihuna abna'ahum. Menyembelih, membunuh anak-anak Bani Israel yang lelaki. Wa yastahyuna nisa'ahum. Dabi ya'atina ni itu. Dari surah Al-Baqarah kita baca. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Itu Tuhan kata, balo yang besar yang menipu Bani Israel. Jadi Nabi Harun ni kebetulan beranak pada tahun yang tidak berlaku pembunuhan. Jadi selamatlah dia. Jadi Nabi Musa ni takdir lahir pada tahun yang kena bunuh. Itu cerita dia kalau kita baca dalam kitab. Jadi mak dia dengan susu. Susu lah dengan pakai baju besar ke apa, orang tak perasa ke polo ni ke apa-apa beranak dalam jambel. Beranak terpiruk. Lagu tu lah tak ada orang perasa. Dia pakai baju besar lah apa semua. Jadi nusuk ni tak siapa tahu. Bila siapa masuk beranak. Beranak ni perua senyap-senyap. Susu. Kebetulan keluarga Nabi Musa, ayah dia sendiri dan beberapa orang keluarga dia kerja dalam istana. Jadi badi susu cerita ni. Jadi susu. Jadi dia lah besar sikit Nabi Musa. Besar pun tidak besar. Enam kali dalam setahun ke gitu lebih kurang. Ada setengah kata tak sampai setahun. Jadi pecah juga cerita. Pecah juga. Firaun hantar askar. Hantar askar mari.
Mari cek setiap rumah. Tak ada nak susu lah, nak pergi mana, nak pergi leksia pun tak ada. Masa tu, mari tiba-tiba. Nak pergi mana? Jadi mak dia ni salah apa tak tahu. Tak ada nak susu dalam rumah. Susu dalam mari tu tujuh apa. Kat dia ada rumah di orang zaman dulu, dia ada dapur, tempat bakar roti. Dia buat sepogok kecil di rumah tu, dia bakar roti situ lah. Sepuluh ni kan berpakar roti payah tu, guna payah lah gitu lah. Jadi tak tahu nak pergi mana, pakar pun dalam dapur. Buh dalam dapur tu, masa tu tak ada api lagi. Puh pula pepak tutup. Tutup. Jadi askar ni masuk dalam rumah, cek-cek. Tak ada. Tak jumpa budak ke apa semua. Tapi dia rasa tak sedap. Dia tengok dapur dia, pergi buka. Tak kedai tu, bila dia buka dapur tu, api tu nyala. Buh, api nyala. Supa duduk tengok. Bakar roti. Mak dia tengok ni, terkejut. Nyala dapur tu, mati dalam anak aku ni. Nak pesek dah mak dia ni tengok. Nak pesek tengok. Bila lekat dia tu, gilah. No, dia kata tak ada gapo dah dapur ni. Nyala kan. Gil lepas tu tak kedi tu buka-buka tak ada api. Mulai-mulai ada Nabi Musa ni tak ada apa-apa duk dalam dapur tersebut. Mulai-mulai ada. Atau cerita dia. Jadi itu antaranya. Jadi dari surah Maryam masa ada cerita ni. Lepas tu dia pergi, tapi dia pergi kau lama kau tak boleh muka. Bahaya dah ni. Tu yang sebut. Wa auha ila rob apa ni? Wa auha ila ummi Musa an ardi'i. Kami bui wahyu, bibi bui katakan apa bui ilhai lah. Wahyu ni jadi nabi pula. Wa auha ila ummi Musa an ardi'i. Kami bui ilhai kepada ibu Musa ni supaya dia pergi dulu. Nabi Musa irdi'i ni kalau kita pergi wi susu. Wa an ardi'i wa in khifti alai fa alqihi fil yammi. Mu pergi dulu sementara mu boleh. Kalau mu rasa tak boleh nak ok dah, nak susu tak boleh, maka Tuhan kata fa alqihi fil yammi. Mu tahu lah Musa ni dalam sungai. Tuhan wi bimbing lah gitu. Jadi akhirnya dah bimbing dah ni, moga SB duk mari sama. Mari semua SB mata-mata polis buat cek. Buat spot cek. Jadi dia pun buat bekah. Bekah daripada kayu. Boh, molek. Budak ni buku-buku molek. Tak ada kayu, banyak. Banyak surah tu. Fa'alkihi fil yammi. Tu dia kata. Mutahuk lah. Anak mu ni dalam sungai. Al-yam tu anak sungai. Anak sungai. Jadi bila tu kita buat cerita-cerita dulu lah. Kita cerita bahawa sedap. Bahawa kita sedap baca ni. Kapa-kapa bersadah tak sedap. Jadi bila berlaku tu mak dia pun tak ada apa-apa boleh kata tahu. Dah tahu dia suruh anak dia ni kakak Nabi Musa ni turun peti tu gimana. Duk beraduk anjing sungai tu. Kakak ni turun tu tak kedai tu eh. Gi berhenti mana? Kale Firaun. Dia istana Firaun ni dia tepi sungai, ada kale tempat pamer dia bini dia Asiah ni pun turun mandi, turun duk suka-suka. Jadi duk tengah mandi tu kebetulan nampak peti tu napo peti pula. Peti tidak agak mahal tapi nampak comel buat teh. Jadi Asia heres suruh bawa dia ambil. Daya-daya dia ambil. Ada gapo dia belik tu. Dalam peti tu. Ambil-ambil buka-buka tengok. Bodoh. Asia ni pula kebetulannya tak beranak. Tak ada anak. Berkahwin dengan Firaun. Tak Tuhan takdir tak boleh anak. Bila dia tengok ni tengok ni kak. Jatuh hatilah tu. Suruh kena. Orang puan ni memang dengan budak ni dia. Tuhan buat perasaan semula jadi. Kalau tidak dia tak boleh jadi mok. Kita orang jatuh ni payah basah buat tu. Mujur jugalah. Tidak tukar. Untuk lelaki perempuan anak. Bini juga kerja. Tak setahap pula. Jadi dia ambil. Ambil ni. Hak tu lah tu. Bu nama apa? Musa. Moshe. Bahasa Israelnya Moshe. Moshe ni mana anak sungai, budak waktu temu dalam sungai. Ya ada ke bekas menteri pertahanan Israel itu Moshe Dayan. Kok mata sebuti tu, perang Arab kan. Moshe itulah Musa lah tu. Bahasa Israel Moshe. Moshe ni mo tu ai. Ai mak, al mak tu mana anak waktu jumpa dalam akhir. Boleh kau Arab Musa. Musa nama Musa ni kata Arab Musa. Bahasa Israelnya Moshe. Moshe Dayan.
Mosyadaya tu. Jadi kita ni kalau nama ada nama Musa ke apa, kali hak temu dalam air lah. Tapi nak tahu cerita ya. Jadi ambil budak ni, buat balik dia umur. Buat ke mana ni? Sebab Firaun, bila dia tahu, dia akan bunuh. Jadi buat balik dia umur. Bila tengok ni tahun tu, muka tahun kebetulan dia tahun dia nak. Dia tengok budak ni, ah ini beranak tahun aku ni, dia cek pula. Bakar Israel. Sebab dia ada meh kepo kita kan. Kita tengok ni, ah ini orang marilik barak ni. Pesin aku ni, muka ni. Kita dah, ni jenis Myanmar ni. Walaupun kecek Melayu pasir. Romo, kata Romo tu ada. Jadi bila tengok ni, Firaun nak bunuh. Ah, tapi ni hebat orang puan. Sebab tu orang puan ni, orang bukit boleh runtuh dia. Pongoh-pongoh Firaun tu, nyagaya boleh kat Asia. Gaya-gaya tak sebunuh lah, bear. Kita tak ada anak ke. Ah, kita tak ada anak. Ambil lah ni sore perang. Ha? Dia panggil Qurratu Ainin li walak. Dalam Quran tu. Dia gaya boleh jadi mutiara hati. Li walaka untuk aku dan juga untuk abang. Untuk ambo untuk abang. Qurratu aini walak. Boleh jadi mutiara hati untuk ambo dengan abang. Moga abang pun tak ada anak, ambo pun tak boleh beranak. Jadi inilah tu hata dan ni dia kata, "Wi kita." Ah, Firaun tak agak ke dia kata budak ni ni tu akal. Tak okey gak moga kita pera benar anak kita besar dalam istana tak okey nak lawan abang. Tak pernah sabuh lah. Ha, tu, orang puan tu ayat tu lah pandai. Sebab tu banyak orang ni kena kecek kat orang puan. Ha, kira gitu ni pandai. Tu hewi ke dia. Jadi akhir perah lah. Perah Nabi Musa ni. Jadi perah-perah tu lah cerita dia. Dia nama Musa tadi lah. Moshe duduk dalam istana. Dan Musa ni membesar. Mula-mulanya. Kita panjang sikit tak apa cerita dia. Cerita dia jari-jari tengok. Dalam TV tak ada cerita ni. Nanti kita panjang sikit lah. Jadi bila duduk ni muka pun kecil lagi. Berapa bulan baru lapar, bila lapar teriuk. Oh teriuk, wah teriuk, tak cakap gaya tak berhenti. Wui susu domik susu, kalau kita lah ni habis jenis kalau susu. Wui susu tak sih belako. Wipek pada orang puan yang ada anak tu pun nak cuba wipek tak sih belako. Teriuk. Kakak dia tadi dia tengok dah. Nabi Musa ni berhenti mana berhenti. Balik ayat ke mak dia. Dia kata, adik kita tu lekat di kalir Fir'aun. Pas buat guana mak dia kata. Mak dia bimbing takutnya selai air ke apa-apa. Dia kata, bini Fir'aun ambil ke molek. Mak dia kata, buat balik di rumah dia molek ke apa semua. Babu, bila gegel dia duduk teriak ni, gegel dalam istananya. Ada budak kecil, patut si susu dengan siapa-siapa. Jadi, oleh kerana ayuh dia ni bekerja dalam istana. Jadi kakak Nabi Musa boleh tepi masuk dalam istana. Dia pun pergi bisik. Walau nak tanya khabar dia, demo royaklah. Budak ni pelik, tak si belako dengan siapa-siapa pun. Wis susu botol pun tak si, epek pun tak si, tak si belako. Buat wano ni. Oh, dia pun pandai budak ni, kakak dia. Dia tu kapuan pun ada sore dia kata hak boleh. Dia biasa nyusu orang ni. Dia biasa dah ambil upah nyusu orang kalau nak terah boleh lah. Temo ni pun kalau di sana kata awak mari ya. Dia balik panggil mak dia. Mak Nabi Musa. Awak balik mak mari mak Nabi Musa akak tok kat demo lelan muka mak dia. Budak ni dia segi emosinya. Dia ada dia sebab tu bila budak ni walaupun mata dia tak celik kecil, dia tak tahu gapo tapi bila mak dia situ biasa dia senyap lalu. Dia tu hair bubuh tu. Dalam tubuh ni. Antara anak dengan mak ni duk-duk kandung 9 bulan tu so. Dia ada hubungnya secara rohani tu. Sebab tu bila mak pergi ya kan? Nyak lalu. Kalau ayah pergi dah kodrah. tapi kalau mak pergi biasanya lah gitu budak ni. Pasal tu hai, memek tu hai betul. Jadi Nabi Musa ni pun bila mak dia ambil pergi tu senyak lalu. Isak molek-molek ada pe. Jadi Asiah kata, "Mu mai duduk istana kalau gua ni." Pego ni mak Nabi Musa kata tak leh tu. Ke patik ada tok lelaki berapa semua ni. Patik mari tika-tika ya. Mari dia buat gil, mari tak pagi, mari petang, mari contoh. Duk main lagu tu lah. Jadi besar lah Musa ni lah kadang lagu ni. Bila besar ni lah, dia besar ni jadi orang yang perkasa. Manusia yang perkasa. Kalau kita baca dalam cerita tu, waktu dia umur dari berapa tahun, 4-5 tahun tu, dia boleh congik kursi Fir'aun. Fir'aun duduk cokoh atas kursi tu jadi congik.
Terkejut Firaun ni budak besar ni, ni boleh congek kursi aku dah. Oh, siapa mereka tu? Jadi kau waswah dia. Tapi kerana bini ni pandai gaya, dah besar dah dalam istana, jadi hero lah dia. Hero ke sebut belakang dia. Waktu berlaku peristiwa tu, apa ni, dia balas dengan orang Kipti. Dia tubik satu petek, pergi jalan dalam banal, kalau kita banal disebut kotor. Bani Israel ni, kaum dia ni balas. Balas dengan orang Kipti. Balas ni, kawan ni minta tolong. Tolong Musa ni. Balas Nabi Musa pergi, pergi tapa. Ada setengah riwayat kata, dia tapa. Dia tapa. Tapa tu bawa mati. Tu cerita gagah Ali, gagah Musa. Makan napa mati selalu. Tak ada katok dengan kayu. Kayu lasak tak ada. Pakai tapa. Tapa tu rebuh mati. Rebuh mati itulah. Mula-mula tak tahu ke cerita. Mati pakai lagi dua ni. Orang tak gagal di bandar. Mati tak tahu siapa bunuh. Tak ada bekas bedih, tak ada bekas tiket. Mati. Lepas tu duduk 2-3 hari, Nabi Musa jalan pula, temu pula hak takdir tu. Duduk balas dengan orang lain pula. Minta tolong dengan dia. Muaruh Nabi Musa, kata, mung tak ada kerja lain, kerja balas. Kerja balas dengan orang, dia kata. Baru ni aku jumpa, mung balas juga, ni balas pula. Dia pun mari dekat. Kawan ni ingat Nabi Musa nak tapa dia. Takutlah dia munggu hak sebelum tu kena tapa mati. Mung Musa ni nak bunuh orang pula ni. Baru ni bunuh orang seorang dah, ni nak bunuh pula. Jadi pecoh cerita. Pecoh cerita, kihak kawan tu mati kerana Nabi Musa. Sebelum ni orang tak tahu. SB tak cakap ramu ke apa, igak orang tu, igak orang ni tak temu. Temu orang cari curi mutu. Ya. Tak temu orang bunuh orang ni. Jadi, gegel lah pecoh cerita. Jadi orang nak igak dia. Walaupun dia ni duduk di istana, tapi muka dia ni Bani Israel. Itu dia cerita, dia bawa diri tu. Lari daripada bumi Mesir, bawa diri. Situlah berlaku tiga doa dia yang besar dalam Quran. Nombor satu sekali, bila dia bunuh kawan ni, dengan cara tak nak, Rabbi ini zolam tu nafsi fawfirli. Ni dalam surah, rasa surah Toha ke surah Anbiya. Ni cerita ni panjang dalam surah kalau kita baca. Jadi dia sebut, Rabbi ini zolam tu nafsi fawfirli. Wahai Tuhan aku, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Fawfirli, maka ampunilah dosa aku. Itu istighfar Nabi Musa. Kalau kita nak amal pun boleh lah. Rabbi firli, Rabbi ini zalam tu nafsi faufirli. Tu cerita. Tu mula-mula bila dia salah bunuh orang. Lepas tu bila dia tubik daripada Banam Sir tu pula, Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Tu doa dia yang kedua. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Wahai Tuhan, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Ini doa untuk keselamatan. Kita nak lindung diri kita, nak lindung keluarga kita, patut kita baca doa ni. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Wahai Tuhan, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Dan bila dia pergi tu, sapalah satu tempat. Dari riwayat masyhur, tempat tu Madian lah. Di Madian tu, situ dia sapa-sapa tengok orang duduk berhimpun di satu telaga yang besar. Dan ada budak puan dua orang duduk cacah. Orang ni orang gembala kambing. Kau laki besar-besar ni, mari cedok karai dan laga, we minum kau kambing dia. Kau budak puan ni, duk cacah, tu tengok, tak masuk dekat. Muka dia puan, tak si berebut dengan tu. Bila orang lain balik, belakang kau puan ni, duk cacah air, tak tahu nak ke mana. Nabi Musa duk tengok, dia duk berpokok. Masa tu, dia duk tengok doa kau tu. Ni doa dia yang ketiga. Kau susung doa dia ni. Apa ni? Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku ni amat memerlukan. Apa terjemah gitu? Faqirun tu maksud amat memerlukan kebaikan daripada kamu. Bima anzalta ilayya min khairin. Dengan kebaikan yang orang buat turun ni, faqirun, aku ni amat memerlukan. Moga kita pak orang piti tak ada, gapo tak ada, bawa diri lari. Duit tak ada, gapo tak ada, pergi tak apa, tempat orang tak kenal mu aku. Bayar lah lagu mana keadaan. Supaya orang sampai dulu lari kapung bawa diri, pergi negeri orang lah. Selas pinggir, tak ada piti, tak ada apa, nak buat ke mana. Dalam keadaan tu dia berdoa, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Dalam keadaan dia tengah doa-doa tu lah, dia tengok budak puan dua orang ni. Lalu Nabi Musa ni pergi dekat, dia nampak pelik ke. Hari kau petai dah, duduk caca ke. Dia tanya, apa pelik ni?
Ya tahu kita ni pego 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 kambing inilah. Pego kambing bing ini mbak ayah kita tua. Tak cekak dah. Jadi kita puai muka tak ada adik beradik jatuh. Jadi nak nak wi minum air lah ni. Pas lagu mana? Tak boleh nak buka. Lagu besar tu dia tutup dengan batu. Tutup tok batu. Jadi batu tu berat. Berat budak puai nak akak ke mana? Tak cekak. Ha, jadi kata waktu yang kita duk cakai-cakai tak tahu nak guna ni. Lalu Nabi Musa pergi akak batu tu. Sore-sore dia tu nak ayak gagah Nabi Musa ni. Gagah Ali, gagah Musa. Cuma tukak ya boleh ke Ali. Ha, tukak Ali. Tak ada orang kata tukak Musa. kali tukak Musa gagah lagi pada tukak Ali. Ha. ada tukak Ali pun tak mudah dah kita dah. Ha. Jadi dia ke akak kata. Akak. Batu tu biasa 4-5 orang akak. Dia gak pergi tu. Akak tak tepi. Karai, wi. Oh, budak puan ni tengok. Oh, dia kata tak je tengok ni mari mana. Eh, maka tak serupa orang sini ke apa, kecek pun lain. Dia ya, dia ya cerita dia mari sini. Lah budak puan ni pun sial lah. Eh, lagu mana dia kata, pas tidur mana malam ni? Masa tu masjid-masjid tak ada. Eh, nak tidur tak boleh ke apa, wakah pun tak ada. Budak puan ni kata, mari pergi rumah-rumah kita lah. Eh, jadi tetamu kita malam ni sebab tolong dia tu kan. Ha, tolong dia pergi rumah. Lepas tu nak jalan, nah, tapi ni nak ayat Nabi ni, Tuhan beri ni kalau kita ni kak. Tidaklah getuh. Jaga orang mu kan. Bila budak puan tu nak balik, budak puan kata turut akulah. Turut akulah, mu turut aku balik rumah kita. Nabi Musa kata tak boleh, biar aku duduk depan. Dia tak usah tengok orang puan tu. Mereka duduk depan dia kan, duduk tengok. Tengok belakang, tengok punggung, walaupun pakai baju. Tapi, dah lepas lo ni boleh mikir macam-macam lah. Orang jatah ni. Ano ayat jauh Nabi Musa, dia kata duduk di belakang. Biar aku pergi depan. Pas lagu mana, mu duduk depan, mu tak tahu jalan. Ha? Dia kata, mu kalau siapa cabai mana, mu pekong batu. Kalau mu nak suruh kanan lik kanan, pekong batu lik kanan. Ha, nak kanan lik kiri, pekong batu lik kiri. Nak ayat jauh. Allah, tak temulah kita orang lagu ni. Eh, tu nak ayat Nabi. Jadi jalan, tina ni pun, tahu batu kita kanan kanan. Siapa rumah? Ha, siapa rumah dia tu lah. Ha, dalam banyak riwayat, orang ni Nabi Shu'aib di Madian. Tapi macam yang sebut tadi, kalau kita baca dalam setengah kajian yang dia buat, bukan Nabi Shu'aib. Sebab zamir Shu'aib dengan Nabi Musa ni jauh. Nabi Musa ni zamir kemudian. Nabi Shu'aib mereka awal lagi. Jadi dia tak temu. Di segi tahunnya tak ketemu. Pada waktu tu tu di segi tahunnya Nabi Shu'aib ni sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia Nabi Shu'aib. Dan tidak ketemu Nabi Musa. Tapi tak apalah, waktu kita pergi korek berkaji secara. Jadi pergi duduk situ lah. Duduk situ, hijau kau itu. Kalau tak ketemu duduk sini lah. Duduk dengan aku, maka apa ni, ambil upah dengan aku. Sebab aku pun tak ada anak jatah, duduk sini. Janji duduk situ, lama mana? 7 tahun. 7 tahun, janji duduk. Kalau kita kontrak lah, kontrak 7 tahun. Lepas pada tu, kena lah. Kena anak dia pun rekomen ke ayah dia. Ambil lah kata. Buat orang kerja kita. Muka kita tak ada orang kerja kan. Ya abati istajirhu. Dalam Quran tu dia kata, ya abati wa ayah istajirhu. Ambil lah orang muda ni kerja dengan kita. Fa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Karena sebaik-baik orang yang kita patut pilih jadi orang kerja ni, iaitulah orang yang gagah dan orang yang juh. Nah, dua kriteria yang anak dia royak. Al-qawiyu al-amin. Gagah ataupun cukup kelayak ke. Kalau bahasa kita hari ni ada kelayak ke. Lepas tu yang kedua, al-aminu juh. Apa terjemah juh? Amin ni maksudnya orang yang amanah. Tapi tak apa sedap zaman lah ni bila sebut amanah kak. Nampak orang lalu jadi. Tak sebut orang juh lah. Jadi ayah dia tanya, muntah-muntah mana? Dia ni gagah. Gagah dan juh. Anak dia cerita lah. Gagah tu pasal dia akak batu tu sore-sore dia. Orang lain 4-5 orang usung batu atas telaga. Mari dia kak pergi. Heret gitu ya. Batu tanda gagah. Pas juhnya. Mu baru kena hari ni ya. Sehari dua juh. Dia cerita tadi. Hak jalan. Tak sebi jalan lik depan dia. Suruh jalan lik belakang. Tunjuk jalan dengan pekor batu ya. Ni tanda juh. Kalau orang lain kan ambil peluang muka dua anak dara tu tengok hak mana hak comel hak tu hak jangok tu mesti dah kalau mikirlah gitu orang jantan ni
Kalau awak tak jauh, itu dua. Atau ayah dia, apa ayah dia, okay, terima. Dan daripada sinilah kata ulama, kalau ulama panjang sikit. Ibnu Taimiyah dalam tulisannya, Siyasah Asyariyah, dia bicara tentang politik. Dia kata nak jadi pemimpin Islam ni, dalam kitab Mawardi dan sebagainya, panjang. Nak jadi khalifah ni, dia kena selain pada Islam tu, kena berilmu. Al-ilmu, apa ni, al-mu'addi ilal ijtihad. Ilmu tu mesti cukup baru dia boleh ijtihad. Tapi Ibnu Taimiyah ni, dia ambil mudah. Dia kata, untuk jadi pemimpin, terutama pemimpin politik ni, dua syarat yang penting saja. Pertama, al-qawiyu. Qawi tu zaman itu gagah lah. Masuk hari ininya, ada kelayakan. Baik. Orang yang bagus ada sifat kepimpinan pada dia. Yang kedua, al-aminu. Juh. Sebab tu bila kita nak pilih pemimpin, pilih ketua ni pun, jangan tengok hebat saja. Jangan tangan itu saja. Tapi, hok al-amin. Ya kita boleh harap, boleh percaya ke dia. Dia tidak bermunuh. Tidak kata bila pergi jawab teh, rasuah, salah guna kuasa, pecah mana tak boleh. Jadi dua sifat ni penting. Dia panjang, dia hura panjang dalam siasah syariah. Dalam kitab dia tu. Siasah syariah fi islahir ra'i wa ra'iyah. Ni kitab ni masyhur. Kitab ni pihak, tapi perbincangannya tetap isu kepimpinan politik dan juga isu-isu ekonomi negara. Memang panjang dia hura dalam tu. Dan antara buku yang dirujuk boleh ramai orang okay, ialah tulisan Ibnu Taimiyah. Sebab dia ni lebih praktikal dan realistik berbanding dengan pandangan Mawardi dan beberapa orang ulama yang lain. Ulama lain pun nulis juga tentang politik, Mawardi, Al-Imam Al-Juwaini, dan juga beberapa orang ulama lain. Tapi pandangan Ibnu Taimiyah ni banyak pengkaji menganggap pandangannya yang bersifat realistik dan praktikal. Yang ambil kira tentang realiti masyarakat. Dan kalau kamu boleh hurrah sikit lagi, dia beza, dia kata kita kalau kita nak pilih, nak cari dua sifat ni pada seorang mungkin susah. Tapi kita tengok gapo jawatan kita nak latih. Kalau dia ni jadi nak jadi parlimen perang, kita kena utamakan orang yang gagah, berani. Walaupun dia mungkin tak berapa juru sikit, tak berapa boleh harap. Tidak amanah lah, maksud tidak amanah. Sebab perang ni nak orang berani. Nak orang backing. Kalau jenis tok lebar, jadi parlimen perang, tak jeli tak leh. Ha, jadi kena cari hok backing, hok berani. Tapi jangan terlalu berani. Sebab kalau berani doa, dia terkeh macam. Kena sedar-sedar molek. Tapi kalau kita nak pilih orang bahasa jenis jaga pitih, bendahari, dia kena pilih orang, orang boleh percaya, orang jujur. Walaupun dia menakut, tak apalah. Mungkin nak jaga pitih, nak berani kau ke apa. Itu je, dia panjang lah. Kalau kita pergi lagi tu panjang cerita. Tapi asahnya berdasarkan ayat ni. Ya abati stajirhu fa'inna khaira manistajarta al-qawiyul amin. Ini disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Ciri kepimpinan. Jadi duduk situlah. 7 tahun. Lepas tu. Lepas 7 tahun. Nabi Musa ni tambah lagi 3 tahun. Ayul ajalai ni. Dia perhabis jadi 10 tahun. Lepas 10 tahun tu. Dia bawa bini dia ni. Balik ke Mesir. Ya. Daripada Madian. Balik Mesir. Dia bawa kambing. Tok tua dia kata, ambillah kambing-kambing ni, berapa ekor mun nak, buat balik. Supaya mun boleh pera, boleh hidup. Anak bini lepas pada ni kapung. Sebab aku tahu, mun kalau balik, tak ada kerja. Tak ada kerja. Jadi ambil kambing aku. Dia pun ambil, buat balik kambing tu, bila-bila jalan dengan bini dia. Itu dalam perjalanan ni, itulah. Dia, orang bawa kambing. Dia biasa kena bawa tukar lah. Itu dia buat cari kayu seputung, buat tukar. Kayu kapur tak tahulah. Kayu lasak atau kayu gapo tu. Ulama tak bicara lagu tu. Tapi duk bawa semua kayu ni. Dalam perjalanan balik tu dia berhenti di satu kawasan semuk. Semuk samung. Semuk samung tu. Masa tu Musa sejuk sikit. Dia suruh bini dia dengan anak dia duduk sebentar. Aku pergi cari kayu api. Supaya kita boleh bakar kayu api nak menguraikan sejuk. Itu dia masuk dalam. Dalam rok tu. Untuk tengah cari kayu api tu nampak cahaya di pokok. Ceroh cahaya. Ceroh cahaya tu terkejut Nabi Musa. Dalam gelap tiba-tiba cahaya ceroh. Cahaya pula comel. Putih comel. Dia orang tu terpegung. Tengok cahaya tu tiba-tiba masa tu lah Tuhan. Tuhan kecek dengan dia. Dalam Quran tu ada surah Taha dan sebagainya. Antaranya Tuhan kata. Wanadainahu ayya Musa. Anikhla'na laik. Innaka bilwadil muqaddas itu.
wahai Musa, cak kasutmu tu. Dia pakai kasut, cak kasutmu tu sebab kamu berada di suatu lembah yang suci. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Jadi suara tu ayat, aku ni Tuhan. Aku ni Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia. Maka adalah kamu sembah aku dan dirikanlah semaya untuk mengingati aku. Tu situ dia dilantik jadi nabi dan rasul. Dalam usia lebih kurang 40 hari juga masa tu. Situlah lailok tu panjang dalam surah-surah yang lain ni, tapi kalau kita capur tu kita nampak antara Tuhan kecek dengan dia royak, Tuhan perkenal di suara tu. Bukan kata pokok kayu tu Tuhan. Tapi suara tu tu biknya royak. Ni aku kecek dengan mu ni Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan aku. Mu ni duduk tempat suci. Latik mu ni. Apa ni? Ini anakhtartuka. Aku pilih mu. Jadi rasul aku ni untuk berdepan dengan ban apa ni, dengan Firaun dan untuk menyelamatkan Bani Israel. Masa tu dialog tu panjang kalau kita capuk-capuk. Tu Tuhan tanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Gapo dia duk tangan kanan mu? Dia pergi tukak tu. Tuhan tanya, "Gapo dia? Wa ma tilka bi yaminika? Gapo dia duk tangan mu?" Nabi Musa jawab, "Hiya asaya." Ni tukak aku lah ni. Tuhan tahu doh. Mungkin Tuhan tapi cara orang nak kecek pak kita lah. Jumpa pak mak ni nyaku. Mana pak mak nyaku kau? Padahal kita nampak dah. Orang mak kata dah mu nak gani. Tu biasa kita cara kecek ke lagu tu. Duk nyaku. Padahal kita nampak dah duk nyaku. Tapi tanya. Muka nak nak kata nak kecek. Jadi tu saya pun tanya lah. Gapo tu tanganmu tu? Dia jawab ni tukar aku. Ya asaya atawakkau alaiha wa husbi ala ghanami. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Tujuan tukar ni waktu tukar lah. Tu nama lagi tukar. Jalan nak naik atas batu kau pergi tempat rendah wak neke atawakau, kita neke dengan dia, tukaklah jadi tukak. Atawakau tu kali tu jadi tukak. Orang Melayu ni banyak ubah kata Arab. Atawakau tu tukak jadi tukak. Wa ahushu biha ghanami, dah aku buat peruh. Amo terjemah ahushu tu peruh, buat peruh kambing-kambing kan. Wak piak-piak gitu. Lepas tu wak peruh di bakal batai-batai kayu ni. Peruh-peruh pun nak suruh kambing tu gerok. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan juga untuk kegunaan yang lain. Itu cerita tu. Masa tu lah Tuhan suruh. Wadmum bijanahika. Masuklah. Tangan ni dalam baju mu ni. Dalam ayat lain tu kata. Takhruj baydha'a min ghairi su'in. Kamu akan nampak tangan mu ni baydha'. Jadi putih cerah tu min ghairi su'in, bukan kerana penyakit, bukan kerana sopok, bukan kerana bala dok, tapi putih ni putih yang istimewa Tuhan buat. Tu antara cerita tu. Jadi situlah Tuhan suruh dia balik. Balik tu, balik ke Mesir. Ni temu dengan Firaun dah lah ni. Ni nak sapa sini ni. Lepas ni kita buat temu bagi panjang lagi cerita. Jadi daripada situlah dia ni balik berhadapan dengan Firaun. Ni Tuhan kata summa ba'asna min ba'dihi Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ih. Untuk berdepan dengan Fir'aun raja Mesir dan ketua-ketua kaum al-mala'. Jadi kita baca ayat dulu kan, wa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Al-mala' ni ialah kelompok bangsawan pemimpin dalam masyarakat yang menjadi penentang kepada nabi-nabi dan rasul. Tuhan guna istilah al-mala'. Fazalamu biha, lalu mereka iaitu para al-mala' ini melakukan kezaliman. Zalim sini maksudnya menolak risalah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu Tuhan kata, "Fanzur kaifaka na'aqibatul mufsidin," maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Bisa kita sambung. Waqala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Dan berkatalah Nabi Musa, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam." Jadi dia istihar, aku ni utusan Tuhan, mari jumpa denganmu. Dalam ayat, dalam surah lain dia kata ialah nak ajakmu masuk Islam dan nak selamatkan Bani Israel. Jadi Firaun ni marahlah, moga dia mengaku dia Tuhan. Firaun dia mengaku dia tu Tuhan tu. Jadi macam mana tiba-tiba Nabi Musa ni mari nak ajak dia sembah Tuhan lain, sedangkan dia ni Tuhan dah. Sebab bagi orang Mesir, raja dia ni keturunan dewa.
Kerana dewa. Sebab tu dalam ada filem kan, Gods of Egypt. Oh, Clash of Titan. Clash of Titan tu cerita apa ni, mitos Greek. Tapi hok God of Egypt tu memang itulah kepercayaan orang Mesir masa tu. Tuhera anu Tuhan matahari. Tu rata sekali ni. Jadi keturunan dari dewa belaka ni. Jadi bukan manusia biasa. Jadi dewa ni dianggap sebagai Tuhan dah lah. Ha, tiba-tiba nama hari Nabi Musa royak kata ada Tuhan lain lagi. Lepas tu Firaun tak boleh terima ni. Hakikun ala alla aqula ala Allah illa al-haq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Ayat 105. Sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israel menyertai aku ke Palestin. Ha, jadi dia minta supaya Firaun ni lepas Bani Israel. Kamu perhamba ke dia, kamu buat jadi abdi, kamu suruh buat piramid ke apa tu, kamu lepas biar aku balik semua ni ke Palestin semula. Ha, bawah ni dia tulis, kaum Bani Israel pada masa itu sedang diperhambakan oleh Firaun dan dikeruh membuat kerja-kerja yang berat di Mesir. Ha, dia kena tahu dulu, jadi keturunan ni duduk situ Mesir menjadi hamba kepada raja, pada Firaun, untuk buat kerja-kerja berat. Qala in kunta ji'ta bi ayah fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Firaun menjawab, kalau betul engkau datang dengan membawa sesuatu mukjizat, maka bawalah dia supaya aku melihatnya. Jika betul engkau dari orang yang benar. Oh, dia cabar Musa. Kalau mung ni betul nabi, mung ada bukti mung nabi, ah tunjuk. Aku nak tengok ni. Fa alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin. Ayat 17, Nabi Musa pun mencampurkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang jelas nyata. Jadi dah Firaun nak tengok sangat gak. Gapo dia tanda mukjizat ni Tuhan bui ilhai kepada Nabi Musa ni? Ha, tahu tukak mung tu. Tukak aduk tangan Nabi Musa tak tahu. Tukak dia. Pok dia tahu tiba-tiba berubah jadi ular. Thubanun mubin ni ada orang terjemah seekor ular yang besar. Sebab nyata, mubin ni nyata. Bila nyata tu telah besar. Kalau bau ular lidi, dah kalau ular lidi tak kena nampak dia. Tambah-tambah atas kapek ni pula kalau berpih jadi ular lidi nya suka ke Firaun. Ha, maka sebab tu dia kata Thubanun mubin, ada ulama terjemah ular yang besar. Sehingga Firaun takut tengok ular tu cakup depan tu dengan tubuh dengan ekornya ngangau mulut pula. Ha tu Thubanun mubin. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Dan dia iaitu Nabi Musa mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya putih bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihat. Dia selok. Jubah dia ni tengok tangan tu sinar cerah. Ha tu hak dia terima waktu di temu dengan Tuhan dulu. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim. Berkatalah ketua-ketua dari kaum Firaun, hak ada ni, orang besar ke kanan dia ni, menteri itu, menteri ini, kabinet Firaun. Firaun pun ada kabinet juga. Ha, bukan kita zaman dulu ni ya, ada kabinet dia juga. Jadi menteri-menteri dia ni, menteri itu, menteri ini ni pakat kata, sesungguhnya orang ini iaitu Musa ni ialah seorang ahli sihir yang mahir. Sebab pelik-pelik kan, tubik ular besar. Lepas tu tangan jadi sinar ni, orang tak boleh buat. Jadi dia kata ni memang pakar sihir. Bukan orang main-main mari ni. Sebab masa tu dia sahutnya dengan ilmu sihir. Zaman Nabi Musa ni, sebab kalau kita baca dalam kitab Usulun ni perbincangan, Tuhan beri mukjizat ni kepada Nabi dan Rasul ni mengikut zaman. Mengikut zaman. Ha, zaman tu gabur dia. Jadi zaman Firaun ni, zaman Musa ni, orang masyhur dengan ilmu sihir. Orang boleh buat macam-macam. Antaranya, tali jadi ular. Maka tu hebui mukjizat Nabi Musa ni nak serupa dengan apa yang orang biasa tengok pada waktu itu. Zaman Nabi Isa, orang sahur dengan ilmu perubatan. Dah ada doktor-doktor yang pakar. Tapi, orang tak boleh perubat penyakit kusta. Sopok dan kusta ni tak ada doktor boleh perubat zaman Nabi Isa. Maka tu hebui mukjizat pada Nabi Isa ni, dia boleh perubat. Dengan tak ada, tak uyobat, tak uyigapa, jamuh ya. Ha, Nabi Isa ni berobat orang, okay? Tak tangan atas kepala. Kadang-kadang dia pergi gosok, suruh gosok tu, siah habis. Kulit-kulit, orang gelar-gelar ni, takut molek. Orang sopok, orang kusta tu, jadi molek-molek ada. Orang sopok kusta ni, kita orang Melayu panggil penyakit orang baik. Ha, zaman dulu nusuk dalam gua ni, dia jadi luruh, daging ni luruh.
Dia jadi buruk ni luruh, luruh, luruh. Tu dia dipanggil nyakit orang baik. Dan masa tu tak ada doktor boleh ubat. Walaupun kehebatan zaman tu ialah perubatan. Maka Tuhan beri ke Nabi Isa ni, dia boleh ubat. Dengan tak ada ubat. Tidak kata pergi beli kedatu, dok, ambil daun kayu, dok, tumbuk-tumbuk, dok, pakai letak tangan. Kalau kita baca Alkitab tu, biasa Nabi Isa ni letak tangan atas kepala. Orang mari depan dia, pak letak tangan atas kepala dia. Dia doa dengan Tuhan. Kusiah lalu. Kadang dia sapu. Sapu. Itu nak ayat. Zamir. Jadi zamir ni zamir. Zamir sahib. Sebab tu bila dia mau tengok ho, Nabi Musa ni, dia kata ni lasahirun alim ni, ahli sahih yang hebat ni. Bukan calai-calai orang ni. Nutuk mana tak tahu ni. Muka tiba-tiba timbul. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Dia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Iaitu nak ambil kuasa lah ni. Maksudnya ni. Dia ayat ke Fir'aun. Fir'aun bertanya, oleh itu apa yang kamu syurkan? Jadi bila apa ni? Menteri-menteri dia jawab, ni orang ni ni pakar sihir, tujuannya nak rapah kuasa. Lalu Fir'aun kata, apa lagu mana nak buat? Atau pula jerejuk ke? Si perenggir ke? Kau nak buat mana? ISA ke? Ni lebih kurang lagi tu lah. PC tu lebih kurang ya. Lalu mereka ni jawab, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasirin. Mereka berkata, tangguhkanlah dia dan saudaranya daripada dijatuhkan sebarang hukuman, serta utuslah ke bandar-bandar di merata-merata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sahih. Ini cerita ni ke depan dah ni. Kemuncak dah dalam dakwah Nabi Musa sebab ada dah Nabi Harun. Sebelum ni panjang lagi cerita dia pergi bunuh ajak di bukit Tursina gabus semua ni. Jadi hok ni dia pergi dengan Harun. Jadi puak-puak menteri kabinet dia kata dia mikir, kalau kita igat dia, kosoh Nabi Musa. Kalau kita bunuh, dia jadi hero. Jadi nak buat lagu mana? Kita panggil ahli-ahli sahih seluruh negara, kita ipung biar berlawan dengan Musa. Biar tentu dia kalah. Barulah hilang nama dia ni. Sebab kata tak jadi hero lah dia. Buh dah lejeh, bisa nama orang pakak sebut berlaku. Kalau bunuh lagi sah. Maka nak ayat cerdik jadi ya. Dia kata kita berlawan. Kita berlawan. Sebab tu dia kata wa arsil fil madaini hasyirin, sarilah segala ahli sahih daripada seluruh negara, kita pergi pun dah kita berlawan. Ya tuka bikulli sahirin alim, yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir. Kita kisah apa habis cerita ni kalau kita tergantung. Wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Dan datanglah ahli-ahli sihir itu kepada Fir'aun lalu berkata, sungguhkah kami akan beroleh upah kalau kami dapat mengalahkannya. Dari Fir'aun istihar ni, siapa yang panas-panas sihir, pakak mari belakang nak berlawan dengan Musa ni. Lalu pakak mari jumpa Fir'aun, nak beri hadiah gapo kita ni. Mercedes butir kau, BMW sebutir kau, banglo sebutir kau, tanya macam-macam. Nak beri hadiah gapo ni kalau kita benih. Lalu Fir'aun kata, qala na'am, aku akan beri hadiah istimewa. Fir'aun menjawab, benar. Qala na'am, wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan mendapat upah dan kamu sesungguhnya akan menjadi orang-orang yang damping dengan aku. Maksudnya akan jadi orang kanan aku. Kalau mau benih sungguh lawan Musa ni, aku beri kedudukan yang tinggi. Menjadi orang kanan aku. Boleh harta, boleh macam-macam lah. Qalu ya Musa, beripung ni, dia perekah cerita. Jadi bila lagu tu, panggil beripung. Buat mana ni pada bing. Kalau kita dataran merdeka lah kali. Tapi tak kecil lagi Bukit Jali. Besar kalau Bukit besar ni Bukit Jali lah. Jadi wipung tengah-tengah padan ni semua. Masa tu qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Mereka berkata, iaitu ahli sahih tadi berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan mencampukkan tokakmu lebih dahulu atau kamikah yang akan mencampukkan lebih dahulu? Qala alqu. Falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Nabi Musa menjawab, campurkanlah kamu dahulu. Maka apabila mereka mencampurkan tokat-tokat dan tali masing-masing, mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun, serta mereka melakukan sihir yang besar keadaan dan caranya. Jadi bila wipung tu, puak ni tanya, mu nak tahu dulu tokat mu kau kita? Nabi Musa kata, puak-puak demo lah, tahu dulu. Tahu dulu. Jadi pakak-pakak pisau tahu. Tahu tali ni. Tali masa tu tali. Tahu tali ke apa tukar jadi ular. Penuh macam-macam jenis ular.
Besar kecil, ular besar, ular tak besar, bergedik habis. Siapa orang tengok takut. Ha, takut tengok ular ni. Wa auhayna ila Musa. Ha, ni. Wa auhayna ila Musa an alqi asak. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyikan kepada Nabi Musa, campakkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka. Tak adalah ada ular duk penuh tu, tu yang kata mu tahu tongkat. Nabi Musa tahu tubik ular besar telah habis. Hok ado tu. Ha, hok mana hok ado besar kecil dia telah habis. Puru-puru telah, hok peliknya bila dia telah lahir. Dia kali ilmu sihir sungguh ni, lepas pada tu dia ada belatakale ni pula tiba-tiba tak ada. Telah sungguh. Telah sungguh habis licin. Nabi Musa gak pergi tukak dia tu. Jadi tukak mula. Ular hok besar tu jadi tukak mula. Hok mana hok ahli sihir tahu ni, ilah habis tak ada. Ha tu buat tu terkejut tu sebab kalau dari segi ilmu sihir sungguh barang tu balik asal. Dia akan jadi balik asal. Kalau tali jadi tali balik. Hok ni gaib patah. Ha, gaib patah. Daulah Nabi Musa tu tukar jadi tukar, tak tubik barang. Ha ni tu yang kata fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka sabitlah kebenaran mukjizat Nabi Musa dan batallah sihir yang mereka telah lakukan. Fa'ulibu hunalika wa qalabu sawirin. Oleh itu kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah mereka dengan keadaan yang hina. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan kemenangan Nabi Musa menjadikan ahli-ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri mereka sujud. Jadi ahli sihir pun dia tahu. Dia kenal hak mana sihir, hak mana hak tidak sihir. Jadi dia tengok Nabi Musa buat ni bukan sihir. Mungkin dia ngaji dia tahu. Oh ni bukan barang tipu ni. Bukan silap mata, bukan sihir. Ni barang-barang pelik. Sampai ilah habis segala tali dia makan tak tahu gimana. Pah tali rupiah, tali apa dia habis. Gomong belaka ni. Maka pada waktulah ahli sihir ini ngaku qalu ayat 121 qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Sambil mereka berkata kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Ha, dia ngaku. Dia tengok Nabi Musa ni mukjizat iaitu Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus isi borai masuk. Kalau kita learn juga pakai isi borai lalu. Ha, masuk Islam lalu ngocak. Ha, sebab bila kebenaran itu nampak. Sebab tu orang cerdik ni mudah. Ni ahli sihir ni bukan orang main, orang cerdik. Orang cerdik ni sepatai. Eh, tak perlu kecek banyak, dia nampak. Hak payah ni jenis tak cerdik ni payah. Ha, kena gula, kena teh, kena susu. Hak tu mutali kat sama. Ha. Orang cerdik kita wajak dia nampak lah. Tapi bila kita tidak guna akal kita, tu mudah termakan. Ha, mudah termakan dengan barang-barang. Ui barang kat, klipah. Satu kalau kecek mudah kak supaya daging. Air daging ni berjuruh. Lori terbalik pun dia tak pergi mana. Lori terbalik tu dia duduk kemari-kemari keliling raga lagi. Siapa tu ni buat mari raga baru lori baru. Ha tu nak oh, ya. Jadi kita ni kadang-kadang jadi sampai mereka air daging. Nak lari pun tak reti. Ha. Pain tak ada makan patut pun gugu. Popak. Itu masalah kita ni. Tapi ahli sihir ni sebab dia kelas lain, dia orang cerdik. Orang golongnya yang cerdik. Jadi bila dia tengok, dia tahu ni bukan barang main-main. Mukjizat Nabi Musa ni bukan barang sihir. Dia kenal, dia boleh beza antara sihir dengan tak sihir. Sebab tu mereka ni berimeh. Bila berimeh, ni Firaun jawab. Ayat 123 kita kena suduh cerita ni sikit. Kalau tidak dia jadi tergantung. Eh, sikit lah. Eh, qala Firaunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Inna hadha la makrum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Firaun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya, kepada Musa, sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya ini adalah satu perbuatan tipu daya yang kamu lakukan di dalam bandar ini kerana kamu hendak mengeluarkan penduduknya daripadanya. Oleh itu kamu akan ketahui akibatnya. Jadi Firaun marahlah, mu beriman dengan tak minta izin aku. Oh, nak pelik, nak minta izin dia dulu. Oh, patut minta izin aku dulu nak percaya dengan Musa ni. Bak imeh pun dia nak minta izin. Eh? Allah. Perangai orang bukit Islam ni. Orang kapil lah, gitulah. Jadi dia kata, kalau berimeh dengan Nabi Musa ni, la'uqatti'anna aidiyakum wa'arjulakum min khilaf thumma la'usallibannakum ajma'in. Demi sesungguhnya,
aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang. Kemudian aku akan memalang kamu semua. Jadi Firaun kata kalau mu berimeh dengan Nabi Musa, aku akan hukum kamu ke apa? Kerak tangan dengan kaki secara kadah. Maksudnya kerak tangan kanan, kerak kaki kiri. Kalau kerak tangan kiri, kerak kaki kanan. Itu masuk min khilaf, berkadah. Kerak secara berkadah. Bila aku kerak mu lagu ni, tak padai dengan kerak ni, la usul libanakum ajmai, aku salik mu di pokok. Paku. Aku akan paku mu tu di batai kayu. Dah lah tangan kena kerak, kaki kena kerak. Aku paku mu batai kayu. Berat ni hukumnya ni. Berat hukumnya ni. Dia nak ugut lah ni. Bawah ni dia ayat bersilang, yakni tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Maksudnya selepas dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, tiap-tiap seorang di antara mereka akan digantung pada kayu palai. Dia akan buat cross tu, dia akan paku tu. Supaya orang buat ke Nabi, Nabi Isa tu, orang Kristian duk caya tu. Akan disalib. Bila dia dengar ni, dia ingat pun ni bila ugut lagu tu, pakak undur balik. Tapi demo ni kan imej masuk dah lalati. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami tidak gentar. Kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami. Dan kepadanya lah kami mengharapkan keampunan dan rahmatnya. Ada imej masuk dalam hati. Ugut lagu mana pun, tak ada apa-apa. Ini nak ayat hebatnya imej ni kalau dia masuk dalam hati. Bukan setakat tak sewi subsidi gapo ni. Ni nak kerak tangan kaki, nak paku pula. Tak cara apa . Pasal tu saya kata, tafsir dalam setengah tafsir, ulama kata pada waktu tu saya buka. Pandangnya demo ni nampak syurga. Tu saya tunjuk pada tu. Sebab tu dia jadi kau yakin dengan Nabi Musa. Kalau kat ada Firaun ugut ni, tu saya buka. Depan mata dia nampak syurga tu hidup-hidup dengan segala nikmat yang ada. Sebenarnya apakah dia ni kau yakin. Sebab tu kena bunuh pun kena bunuh lah. Tak apa mati pun sebab ni. Duk tunggu langit syurga, duk tunggu. Tak ada dalam setengah tafsir dia sebut. Kemudian ayat seterusnya kata, wama tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lama ja'atna rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan tidaklah engkau wahai Fir'aun marah dan bertindak menyeksa kami melainkan kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika sampainya kepada kami. Mereka berdoa, iaitu ahli-ahli sahih yang beriman tadi berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matilah kami dalam keadaan Islam, berserah bulat-bulat kepada-Mu. Ini doa yang Tuhan ajar melalui lidah ahli sahih yang beriman. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Pentingnya waktu nombor satu sekali sabar. Sebab hidup kita ni banyak ujian, banyak cabaran. Kalau kuat kita pergi agama, kalau banyaklah cabaran akan mari. Sebab kita manusia diuji berdasarkan kekuatan iman yang ada. Itu disebut dalam hadis Bukhari. Kamu ni akan diuji oleh Tuhan mengikut kadar iman yang ada. Kalau iman tu kuat, kuatlah ujian. Kalau iman tu sikit, rendahlah ujian. Itu contohnya. Ada orang tak boleh pergi masjid kerana kambing nak beranak. Padai dengan gerai dia. Kerana kambing ya, tak pergi masjid. Tapi ada orang tu uji lagi. Kereta rusuk. Pecah tayar tengah jalan. Tapi ikhtiar lagi juga pasal iman dia kuat. Kita ni kata sejuk tak bangun pun. Sejuk ya. Nak kena mandi pula subuh-subuh. Akhir pukul 7 baru mandi. Pas maya subuh pula subuh dinosaur. Pukul subuh gajah. Dah muka pukul 9 pun maya. Kalau pukul 7 tu mungkin subuh dan subuh gajah. Ni bahaya pukul 9. Allahu akbar. Tok tua tanya gua nama. Ai maya duha cik. Kata maya duha yo. nya kecek lagi tok tua. Penat buat kerja airport kita. Jadi Tuhan uji ni mengikut iman. Dalam hadis Bukhari itu Nabi kata asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling kuat diuji oleh Tuhan ni kena balanya ialah al-anbiya, para nabi-nabi. Demo ni berat pada kita lagi. Kok kita terima hari ni tu sikit ya. Nak banding dengan nabi zaman dulu. Sebab pada dengan iman dia, summal amsal fal amsal, ikut tarah. Ikut tarah. Fa in wa in kana fi dinihi salabah. Kalau orang tu iman dia kuat, agama dia kuat, maka diuji dengan berat.
Kalau email sikit, uji sikit. Itu dalam hadis kalau kita boleh tengok dalam Bukhari itu ada disebut kisah tu. Jadi semua ni uji. Jadi orang ni Tuhan uji berat, hukuman mati. Tapi pada dengan email dia penuh dah. Dalam ada mati pun tak apa. Ni tak ada semaya, tak ada gapo ni, tak ada kalau kita lah ni jawi pun tak ada, semaya fardu pun tak ada. Tak ada gapo-gapo. Tapi terus dibunuh. Tapi Tuhan janji dia syurga. Dia janji syurga. Kemudian seterusnya disebut waqala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan berkatalah pula ketua-ketua dari kaum Fir'aun, adakah engkau wahai Fir'aun hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di bumi Mesir dan meninggal kamu serta apa-apa yang dipuja olehmu? Fir'aun menjawab, kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan kita tetap menguasai menundukkan mereka. Jadi balik pada polisi asal. Mula selesai tahun, tapi bila jadi lagu ni, bunuh habis. Kau mana? Beranak anak jatuh, gicek tu. Di sepitar Kota Baru, sepitar USM, kalau kita kan. Asal anak jatuh saja, bunuh. Jangan pegang. Qala Musa liqaumihi, bila keadaan ni menekeh, menekeh ni, jadi lagu ni, Fir'aun ni tak berani ambil tindak okay, kena Nabi Musa. Dia gerai sangat. Tapi siapa dia berani, dia tukar pun boleh jadi ular. Tak, tebing terkekeh mari kak. Nyetelek dengan Fir'aun lah. Dah ulama-ulama kalau baca sejarah, antara kehebatan ulama lagu tu. Sebab tu, khalifah-khalifah tak berani ambil tindak okay. Kalau kita baca kisah Imam Syafi'i, Al-Iz bin Abdul Salam, Imam Nawawi ni, Allah, berdepan dengan raja begini. Tapi tak berani masuk. Kisah Imam Syafi'i satu kali, Harun al-Rashid panggil dia. Pada waktu malam, orang pergi ripuk, buat fitnah ke dia. Raja, Harun al-Rashid tengah malam, pergi panggil Syafi'i ni, suruh mari. Tengah malam, pergi panggil. Kawan ni takut lah, pergi panggil Imam Syafi'i. Bawa masuk Imam Syafi'i. Tengah malam, orang tak duduk di istana. Ngadak, khalifah. Masuk duduk mata tak ada apa-apa, raja, wibiti. WPT. Kawet tu bila tok Imam Syafi'i depan, hak je bawa dia ni lari, nusuk, ambil jubah ni, tutup gini. Takut ngecik darah. Sebab Harun al-Rashid kadang dia marah, dia kekat-kekat lalu. Dalam istana. Jadi kawet ni duduk tepi cepat-cepat, ambil jubah dah pelindung. Takut ngecik darah Imam Syafi'i. Tapi Harun al-Rashid tengok-tengok, sengih tengok tu. Suruh orang, ambil PT, wui ke Imam Syafi'i balik. Kejut kawet ni. Kejut. Bagaimana pelik. Biasa kalau panggil tengah malam gini kak. Innalillah lah jawab dia. Rupanya dia balik, dia tanya Imam Syafi'i, muak ke mana? Imam Syafi'i kata, aku baca doa. Doa, tu amat tak sedar rakyat malam ni. Semula. Doa ni memang hebat lah. Doa ni. Aku baca doa yang Nabi ajar, dia kata. Nabi ajar. Doa ni memang doa masyhur. Tapi malam ni minta maaf tak sedar rakyat. Semula lah. Bawa-bawa diri ya sikit ke apa kita. Diri kunyit kita wilah sebab doa ni maha. Kalau orang kaji belak kita, dia temulah doa. Tu kan ada doa tu. Lepas pada atas Imam Syafi'i balik, dia kata, aku ingat mu mati dah malam ni. Kawan ni kata. Sebab tu aku tarik jubah aku petai, takut ngecik lalu. Balik ni, dia pergi ngadak Harun al-Rashid. Wana tu aku belak. Patik dia ingat mati dah Imam Syafi'i malam ni. Balik mari tiba-tiba tu aku senyum wibiti. Dia kata aku gerai juga mula. Tapi aku nampak pedih duk caca di kanan. Imej pek ini. Pedih selanje. Duk caca. Kalau aku masuk putus tekok aku dia. Pedih dia duk tunggu gini. Gajah tu nampak. Gajah tu nampak. Tak berani turun dia daripada singa sana. Dia gerai duk dia aku memang nak ambil dia. Tapi aku nampak pedih. Besar dia tu duk caca gini. Di kanan. Duk tunggu dia tu. Aku masuk lah. Tentunya tetap aku ni pedih. Orang tak nampak pedih tu. Dua bilu. Tu aku cepat-cepat WBT sebelum dia balik. Tak hidup lama. Nak oyak. Luar biasa. Luar biasa. Ni ulama. Nak oyak kalau dia kita suruh diri Tuhan ni. Tuhan jagalah kita. Pasal duk bimbing banyak. Imam Nawawi tu. Raja tak berani masuk. Orang tanya raja apa. Dia kata aku nampak singa dua ekor. Singa dua ekor. Imam Nawawi masuk dalam istana ni, singa tu turut dah dua ekor. Singa jatuh. Tangi panjang. Dia tunggu gini. Kira ni. Kalau aku terkekeh, mampu dia kata aku.
komosing. Tuhan wui lagu tu kepada ulama-ulama. Tuhan lindung. Sebab dia sebab Imam Syafi, Imam Nawawi ni ada doa dia dipanggil Hizib Nawawi. Sohor dia kalau ingat Tok Ali. Ni kena pergi cari orang dia lah kalau nak minta. Ambo tak boleh turun tu. Sebab ambo tak ada ijazah tu. Hak tu kena cari orang lain. Ada tapi ada orang lain dia panggil Hizib Nawawi. Hizib Nawawi ni masyhur. Ulama-ulama biasanya Tok Ali, Tok guru pondok amal. Selain pada Hizibul Bahar, Hizib Imam Nawawi memang hebat. Kalau baca buku memang hebatlah baca doa dia tu. Jadi tu hari setara tu. Ni orang-orang alim ni jangan main-main. Lebih kurang dengan dia tak tahu kalau nyanyi oleh kita. Jadi qala Musa liqaumihi. Jadi bila berlaku keadaan macam ni, Nabi Musa kata, qala Musa liqaumi ista'inu billah wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu. Lalu Musa berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nak ayat kita orang Islam ni kena sabar. Berdepan dengan ujian, terkenal lagu mana pun, jangan lupa ke Tuhan. Kadang-kadang Tuhan buat ni nak uji kita, nak wih pahala banyak. Tuhan wih susah, wih gapa ni sebab nak suruh kita ni dekat dengan dia. Orang kalau tak sakit, tak susah, tak ingat ke Tuhan. Kalau suka seumur kan, tak ingat. Tapi bila kita sakit kan, tu tapi setengah-setengah kita kan, tak ingat Tuhan juga. Duk main mek, sakit. Cik wa duk mana lah. Patut bila sakit tu ingat Tuhan lah Allah. Allah, ya Allah. Duk mek, duk mana lah mek. Kalau saya bini, timoh. Marilah duk kat aku ni gosok-gosok. Allah, leluh. Tika segar pun timuh jaga, tika sakit pun timuh susuh. Patut-patut dia sakit dia, ya Allah. Ingat ya Allah. Jari kita dengar, kan? Ya Allah, tika sakit. Ini masalah kita ni. Sakit pun tak ingat Tuhan lagi. Allah, Allah. Nak jadi guano. Tika segar, benar lah. Tika sakit pun tak ingat Tuhan juga. Kata ada arah. Jadi Tuhan buat dia kadang nak suruh kita dekat dengan dia. Taimu segar, mu tak ingat aku. Jadi aku ni susuh. Gui sakit supaya mu ingat aku. Patut kena sabar. Sabar apa minta doa. Sebab kadang-kadang macam kalau amboyak dah kita baca kitab lama sebut. Kadang-kadang nyakit tu Tuhan bagi pasal dosa kita banyak. Tuhan nak cuci dosa kita, nak agak kita buat ibadah, kita buat amal soleh, kita bahasa jenis payah bahasa semua. Payah bahasa, semaya tak berapa, tak ada apa-apa lorak nak balik. Hari jemaah sudah maya, assalamualaikum duk tanggo duh. Boleh puasa pun kalau balik bukan boleh makan pun. Bukan boleh puasa. Tapi perangai kita gitu. Mari lambat jemaah, balik awal. Ibadat tak sebuah. Jadi tak ada peria akhirnya boleh jadi Tuhan wing nyakit. Kata ulama, Tuhan wing nyakit kita supaya masa tu kita ingat Tuhan. Sebab dengan nyakit tu boleh cuci dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sebab orang kata itulah, curah buruk ni memang nyakit masalah lah. Tapi kadang kita tak tahu boleh jadi Tuhan wing curah buruk tu nak wibala kita. Kita masuk jambe kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Padu ala jambe senyak-senyak, tidak nyanyi negaraku. Patu tubik dengan kaki kanan, baca doa pula ghufran. Boleh pala dah situ. Kalau 10 kali masuk jambe, 10 pala boleh. Nak agak kau mengatik, soh nak tak mengatik muka ni. Jadi kuih-kuih boleh pala kicurah beruk. Kita tak tahu. Kicurah beruk tu boleh pala, mana kau tahu. Tuhan nak ubi peluai lah gitu. Apa minta doa, ya Allah, buai lah. Aku ni curah buruk cakap makan pucuk jambu pun tak ilah. Makan arah pun tak ilah. Habis putus lah hari tu. Sebab obat curah buruk paling besar ni arah. Sebab tu kalau kita pergi doktor, kalau banyak obat tu tak jadi, biasa dia wihak itai. Itai tu arah lah. Tapi pandai doktor kecek kita buat sepuluh obat. Padahal tu kita pergi dapur kokok-kokok tu romogi. Dia panggil cakur. Cakur ni memang antara ubat curah buruk paling mujarab. Sebab tu dia jari wih. Kalau berat dah pada doktor sebab arah. Memang arah. Kalau ambo yang bodoh mula, makan pucuk jambu ya, pucuk jambu putih banyak. Pucuk jambu putih banyak. Memang mujarab. Ambil pucuk jambu tu, makan insya-Allah. Kalau ceroh buruk ke apa-apa pun Tuhan bagi jadi. Tapi dia ni tak ada pokok jambu pun tak ada. Jambu putih banyak kan. Jambu apa dia panggil kita panggil jambu putih banyak ya, jambu batu kan. Botol banyak tak boleh nak makan tu, tapi pucuk dia tu memang Tuhan bagi. Ambo orang tua juga ajar. Kata makan pucuk jambu. Ambil cekok tu kak. Mamuh minum air. Mamuh kat steamer nak habis air. Nunggu pahit.
Tapi tu habis jadi obat. Memang ilah cuba huruf. Ni turun dah tu ingat tak ada pisah ke apa tu. Eh balik. Baik pada sini jadi Nabi Musa ayat 2 di atas sobah. Sobah dah bertakwa. Sobah dan takwa ni kunci ataupun formula untuk kita lepas daripada bencana kesusahan dalam diri. Wasbiru wal akibatu lil muttaqin. 2. Sobah dan akibat yang baik ni kesudahan yang baik dia kata lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Tegi sikit lagi tidak tergantung. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Mereka berkata kami telah dianiayai dan diperhambakan oleh Firaun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Kemudian dia akan memerhati bagaimana pula perbuatan kamu. Jadi kau dia ni komplain. Eh Musa, belum memari pun kita susah. Turukmu pun susah juga. Ha, ni perangai orang ni. Dulu pun jadi hamba Firaun. Turuklah mu, isi bore pakat turukmu belaka. Jadi hamba apa dulu eh? Tak berubah. Anak ayat lorak. Lorak. Jadi Musa kata, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu akan memusnahkan musuh kamu. Sebab ni kerja Tuhan, bukan kerja aku. Aku ni ajakmu kepada jalan yang betul. Benar kalau apa ni, bukan kerja aku. Kerja Tuhan. Ha, kerja Tuhan, tak? Memanglah Tuhan cedek tu ada plan Tuhan ni. Cuma Tuhan tak setuju awal. Plan tu sesok lah. Kalau kita baca akhirnya Firaun tergelar dalam laut. Tu plan Tuhan. Tapi kita manusia lorak. Lorak. Tuhan nak hina Firaun ni tak payah perih, tak payah gapo, buatlah ke mana? Tergelar dalam laut. Kalau perih tentu kalau Bani Israel moga bukit demo ni bukit askar, senjata tak ada. Firaun ni ada tentera puluh-puluh ribu. Maka kalau perih soh nak kalah. Maka Tuhan buat cara lain. Tuhan bunuh dengan masuk dalam laut. Puluh-puluh ribu askar tergelar air habis dalam laut dengan kereta kebang, leroban, gapo tergelar belakang kalau zaman kita lalu. Habis. Mampu belakang. Termasuklah Fir'aun. Sebab tu Nabi Musa kata, asal Rabbukum mudah-mudahan datang. Serah Tuhan. Kita berjual dalam hidup, bawa agama ni pun lah getulah. Serah pada Allah SWT. Tanggungjawab kita buat kerja. Sapa. Menyapa, ajak orang kepada agama. Sudahnya, Tuhan menentukan. Sudah tak sudah. Ha, tu dia sebut. Bawah ni dia kata, jika baik, baiklah balasannya. Dan jika buruk, buruklah balasannya. Tuhan akan beri. Kita beri di situ. Pasal kalau sambung ni, gantung pulak. Ha, ni ada ni ayat 103 tu farsana alih mutufan wal jarad wal qummal wad dafadi awad dama ayati mufassalat. Kita berhenti sini dulu sebab kalau kita gini tak ada sudah malam ni. Pukul 10 lah jawab dia. Kita berhenti sini lah. Kalau nak tunggu sampai pukul 10. Ya. Tunggulah apa nak balik. Demo nak tunggu. Dan kita berhenti setakat ayat 129 surah Al-A'raf surah yang ketujuh insya-Allah kita akan sambung. Dalam kuliah yang akan datang dengan ayat 130 sambungnya kepada kisah Nabi Musa dengan Firaun. Aku lukau lihada wa astagfirullah na'zim ali wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana filana zunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana zidna ilma. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.